إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شو نم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف كنس الله سره ما قل عمل تدو ما قل عمل برز من قلب زاهل ولا كسر عمل برز من قلب راغب. Maqalla amal, tidak sedikit, tidak sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid, orang yang bersifat dengan zuhud. Ia dipanggil zahid, ya. Zuhud adalah sifat, zahid adalah tuan dia. Orang tu dipanggil zahid, sifat tu dipanggil zuhud. Jadi kualiti amalan adalah bergantung dengan sifat dalaman, iaitu az-zuhud. Ada zuhud maka kualiti amal dia naik di sisi Allah Ta'ala. Kalau tak ada zuhud maka amal dia tidak ada kualiti. Sebab dia kata ma qalla amal, tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang tidak zuhud. Ya, orang yang zuhud dipanggil amalan dia tidak dikira sedikit, bahkan banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Ha, sebab dia kira dalam tu. Waktu dia tengok sini, ya, maqalla ambaraza min qalbin, daripada qalbi dalam tu. Di sini jelas kepada kita, li'annal maqsud al-haq subhanahu ta'ala min ibadati qulubuhum. Maksud Allah Ta'ala dalam ibadat hamba tadi apa? Qulubuhum, hati mereka, bukan sekadar jasad, ya, qalbi dalam tu. Ya, itu. Wahaza akhlahu min hubbi dunya. Kalau pada ama qala minha, ya, amurah bididdiha izil qalb la yaqulu an syai wa naqilihi. Tidak sedikit amal yang zahir dari hati orang yang zahid. Dua rakaat orang yang zahid sembahyang tak sama dengan 1000 rakaat orang yang sebaliknya, yang tidak zuhud. Bahawa yang tidak zuhud sembahyang di qalbi tak ada zuhud. Bila qalbi tak ada zuhud, mana dia ragib. Ragib mana apa? Nakkan dunia, nakkan makhluk. Jadi ibadat dia tak ada kualiti. Dia buat tu semua tak ada ikhlas, kosong. Ya, dia nakkan pujian, nakkan sanjungan, nakkan pandangan orang, habis. Tak ada nilai, sangkar kosong. Ya. Buat dia suruh kita keluarkan kalbi kita dari makhluk, buat dia nilai. Allah. Dan tiada banyak amal yang zahir daripada hati orang yang gemar akan dunia. Orang yang ada gemar dalam kalbi, dia ada apa? Hubbud dunia. Maka amalan dia akan jadi apa? Cacat. Ya, wala kasurah, tak jadi banyak. Dan dia bila keluar saja daripada kalbi yang ada dunia, maka amalan tu tidak akan jadi bersih. Dia akan, bahkan amal tu dia akan jadi alat. Ya, dia alatkan ibadat dia yang berupa akhirat untuk dapat dunia yang tidak ada nilai. Apa dia? Pujian, sanjungan, nama, glamour, macam-macam lah. Ya. Jadi walhasil apa tu? Qalbi. Ya, dia nakkan qulubuhum, hati mereka ada cuci. Siapa yang tak mengetahui ilmu pembersihan cuci hati, maka rosak orang tu. Ya.
Ia ni tiadalah sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid di dalam dunia. Kerana apa? Amalnya itu diterima. Amal orang yang zahid diterima sebab dia tidak ada kekotoran najis duniawiah. Ya, mati dia bulat terus ke hadrat Allah SWT. Kerana selamatnya. Sebab apa amal diterima? Lisalamah. Ya, kerana selamat amal dia tadi itu. Amal dia selamat daripada segala afat yang membinasakan. Amal dia tadi selamat, mana tidak terperangkap dengan perkara-perkara yang membinasakan. Sebab orang kalau beramal tidak mengaji ilmu tasawuf, atau dia mengaji tasawuf dia tak beramal dengan tasawuf, maka amal dia tidak matang. Ya, amal dia tidak tidak matang. Dia masih lagi tufuliyah. Apa tufuliyah? Kebudak-budakan dalam beramal. Walaupun dia punya ilmu luar tu hebat nampak pada zahir, sebab dalam dia boleh berpaling je, hati lain daripada makhluk, kepada tak lain daripada Ta'ala, maka tidak ada nilaian. Ya Allah. Itu maknanya yang tiada sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid dalam dunia. Sebab apa? Kerana amal itu diterima. Amal dia makbulah. A'maluhum makbulatun, diterima. Sebab apa diterima? Disalamah. Ya, disalamatiha ala afat. Kerana selamat mereka daripada penyakit yang membinasakan, riak, wujud, semua sama tak ada. Dan maksud Allah Ta'ala daripada segala hambanya kepada hati. Ya, maksud Allah Ta'ala daripada hati hamba. Li'annan maksudul haq SWT min ibadihi ulubuhum. Ialah hati mereka itu. Seperti yang tersebut dalam hadis bahawa adalah Allah tidak menilik ya kepada segala rupa kamu. Inna Allah la yanzur ilah suwarikum walakin Allah yanzur ilah mafi kulubikum. Allah tidak menilik. Menilik apa ni? Menilik untuk menilai dan terus menerima. Penilikan pengiktirafan dia panggil. Tilik memang tuan dah tahu dah. Tilik sebagai pengiktirafan untuk diterima. Ya, melainkan pada kalbi dia. Kalau kalbi dia rosak, habis tolak semua kan. Dan hanya saya menilik ia kepada hati kamu. Ya, sebab hati bila baik, semua baik. Hati bila rosak, semua jadi rosak. Dan apabila telah sunyi hati daripada kasih akan dunia. Ya. Apabila hati itu sunyi daripada dunia. Ha. Haza akhlaqu min hubbid dunya wa ma khala min huma ya ila umara biddiha. Bila hati itu dia kesunyikan daripada dunia, tidak ada dalam ni, maka diamalkan pada lawannya. Ya, maknanya itu maknanya umilah diamalkan biddiha dengan lawannya. Mana apa dia tak ada kasih dunia. Kasih Allah Ta'ala. Dan hati itu tidak sunyi ia daripada sesuatu dan lawannya. Hati itu tidak sunyi daripada satu daripada lawan. Sama ada dia menghadap Tuhan atau dia membelakang. Sama ada dia takut atau Tuhan, sebaliknya. Sama ada dia taat atau tidak. Sama ada dia kasih ke Tuhan atau sebalik. Dia dua ni. Ya. Lepas tu wajib kita memantau. Setiap saat pantau kalbi kita. Mana kedudukan dia. Betul atau tidak dengan Allah Ta'ala. Dekat atau tidak dengan Tuhan, jauh atau tidak dengan Tuhan, bercahaya atau digelap, ya, ha, itu semua wajib dipantau. Mereka kita dalam memantau, mereka dia takut terbabas jauh tadi, ha, takut dia terbabas jauh. Mereka nempuk apa nama? Menghilangkan, lenyapkan pandangan makhluk. Itu alamat ikhlas. Alamatul ikhlas an yaghiba anka al khalq. Oh, alamat ikhlas itu bahawasanya lenyap pada pandangan hati kamu makhluk ini. Dan kerana inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Daud alaihi salam. Ya, apa kata Allah Ta'ala firman Ta'ala kepada Nabi alaihi salam? Jikalau ada engkau kasih akan daku, Daud, kalau engkau kasih akan daku, in tuhibbuni, jawab dia, fakhruj khubbad dunya minal qalbi. Ha, tak ada syarat tu. Ni warning besar ni.
Pada Daud, kalau engkau kasih akan daku, sila keluarkan olehmu akan kasih dunia daripada aku. Ya. Kalau kau tak keluarkan kasih dunia dalam hati, maka kau tak akan dapat merasa cinta dan kasih. Ya. Yang ada pula lebai malang pula, kita kena kumpul dua-dua, 50-50 tu lebai malang buat telukup nama dia. Lebai malang wal telukup. Kita nak ambil dunia separuh, akhirat separuh, pada kotak dengan dia. Mana ada jalan tu? Tak diajar oleh Allah dan Rasul. Bahkan kita letakkan dia di depan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Man talabat dunia, adarra bi akhiratihi. Wa man talabat akhirah, adarra bi duniahu. Apa keputusan Rasulullah SAW buat? Fa'asiru ma yabqah, ala ma yafnah. Siapa kejar dunia, akhirat dia akan terjejas. Siapa kejar akhirat, dunia dia akan terjejas. Anda buat jawabannya, fa'asiru ma yabqah. Kamu kena lebihkan yang kekal akhirat daripada dunia yang akan binasa. Itu keputusan pimpinan agung kita. Dia bukan pimpinan parti, pimpinan agung kita, Rasulullah SAW. Dia buat keputusan. Kena lebihkan yang kekal dari yang binasa. Nisbah dunia dengan akhirat, lebihkan akhirat. Nisbah makhluk dengan Tuhan, Allah lah yang kekal. Makhluk semua binasa. Maksudnya, ya, buang makhluk daripada diri kamu. Farriqal baq minal aghyar. Bahawa yang melaku bil ma'arif wal asrar. Bahawa dipenuhkan dengan ma'rifat wal dia. Itu, ya, Swiss itu dia. Buang. Tak boleh buang, tak jalan ni. Jam. Ya. Allah. Itu firman Ta'ala, ya. Ya Daud, in kunta tuhibbuni. Ya Daud, kalau kau kasih akan daku, pakhrut khubad dunia. Sila keluarkan khubad dunia. Min kalbik, daripada hati engkau. Fa inna khubbi wa khubbiha. Sungguhnya kasih akan daku dan kasih akan dunia, la yajtami'ani fi kalbi abadan. Dia takkan berhimpun dalam hati seorang abadan selama-lamanya. Ya, ya. Keluarkan kata kasih dunia depan dia. Maka bahawa kasih kepadaku dan kasih pada dunia tidak boleh berhimpun keduanya dalam hati selama-lama tu. Abadan selama-lama dia takkan berhimpun. Tu pula mana ambil CD dalam kita. Cik Darul dia terjemah habis tadi. Maka adalah amal yang soleh. Maka adalah amal yang soleh kemudian daripada tauhid. Amal dua, satu zahir satu batin. Zahir dan qalbi. Ya. Dia amal yang soleh kemudian daripada tauhid apa dia? Zuhud. Zahir tu mana orang yang bersifat dengan zuhud. Dengan dialah terlebih besar kepada Allah Taala. Ya, zuhud ni apa makna? Kalau Tuan Guni Aziz terjemah apa? Zuhud ni tumpul. Hati kamu tumpul dengan dunia. Mana tak berdegih. Tahu berdegih? Ya, orang Ladan tu cakap berdegih. Mana tak load. Ambil pisau kita tarik-tarik tak load. Itu maknanya. Mana hati kamu dengan dunia tak load. Bawa apa pun tak rasa apa. Nah, jangan dia menangkap. Tak nak kacau. Macam pisau jilid. Sump. Koyak tu. Dia kena dunia koyak kalbi dia terus. Habis. Ya. Para sahabat semua anak dia. Selain dia tak load. Ya. Dunia tak ada apa pandangan dia. Allah Karim. Maka adalah amal yang soleh kemudian dari tauhid. Tauhid yang pertama sekali ialah tawarnya hati dengan makhluk kepada zuhud, dan dengan dia terlebih besar kepada Ta'ala nilaian dia. Jadi kalau sedikit amal sekalipun, ya, kalaupun amal dia sikit, tapi biasa orang duduk tarap ni dah marifat amal ni mana sikit kan, sebab dia dah buka sini dapat lazat. Bila lazat kan Tuhan, mana orang bila dah lazat makan sesuap dan tiga pinggan ni balun. Sebab lazat rohani dengan Tuhan, sebab dia orang semayang segi warakaan macam-macam gitu, ya. Kerana syaitan itu tidak boleh mengerasi baginya bagi zahid. Sebab orang zahid, orang yang hati dia tidak ada. Kita nak tarik orang, nak bagi misi hati dia, kita dapat tarik. Nak bagi dia, dia minat. Kita nak umpan orang, dia benda minat. Bila kita umpan, dia tak minat. Umpan apa dia buat pandang. Macam mancing ikan kat kolam kan. Okey dia cengilat, dia bagi makan kenyang-kenyang. Jadi orang mancing puang kenjut, ikan keli pun ada yang, sebab apa perut dia dah bulat. Kalau tengah lapar jangan, tak menangkap dia terkam tadi. Dia dah bagi makan kenyang-kenyang, orang mancing 2 jam seko tak bagi. Sebab apa? Dia tak hiraukan, dia dah kenyang. Itulah hati bila kenyang dengan Tuhan, dia tak hirau dengan makhluk. Kalau dia kenyang dengan makhluk, dia tak hirau Tuhan, tu dua. Dia kenyang bersedap lazat dengan makhluk. Dia tak apik kan, tuan kau cakap apa kamu, dia buat dak buat bodoh je. Ya.
Itu 2%. Kalau dia mendapat kekenyangan ya dengan Tuhannya, kelazatan dengan Tuhan, jawab dia jalan dia cantik. Tapi kalau dia dapat kelazatan dengan makhluk, dengan dunia, jalan dia akan rosak. Masuk ya gaung tongang langgang, masuk longkang jawab dia. Habis. But syaitan tak boleh masuk ni. Dia tawar apa pun tak masuk. Ya. Benda yang ditawarkan oleh syaitan tadi tidak masuk sebab nafsu dah tak ada. Dia dah potong hawa nafsu. Dia berlazat dengan Tuhan. Bila kita berlazat dengan Tuhan, maka terbakarlah unsur nafsaniah. Unsur nafsu tu habis. Tapi kalau dia tak dapat lazat dengan Tuhan, unsur nafsu tu kau kontrol dia. Maka dia akan lazat dengan makhluk. Bila lazat dengan makhluk, amal ibadat jadi rosak. Dia buat ibadat zahir, tapi hati dia buat lain, dia konah. Dia pergi dekat makhluk, bukan ke Tuhan. Dan orang yang zahid itu menjauhkan syaitan daripada kekerasannya atasnya. Mana tak boleh nak, dia tak boleh nak apa, perdaya, nak tipu, tak boleh. Hati dia bersih. Syaitan minta adalah panjang umur dia. La abu yannakum ajamain, aku nak sesatkan Nabi. Illa min ibadikumul mukhlasin. Melainkan hamba kau yang ikhlas, itu syaitan kata aku tak boleh masuk. Setengah daripada mana ikhlas ni tu. Ikhlas mana pun bersih. Jadi kalau kalbi dia bersih, dengan zuhud tadi kalbi dia bersih. Ya, bila bersih kalbi, mana syaitan nak masuk. Maka sucilah ia daripada yang memberi cedera dalam ikhlas dan khidmatnya. Bila ada zuhud, maka ikhlas dia akan sempurna. Khidmat dia kepada Ta'ala pun akan cantik. Itu maksudnya. Dan lagi adalah orang yang zahid itu meninggalkan segala bahagian dunia daripada kebesaran dan harta, pangkat, jawatan, semua tak nak tadi. Meninggal mana tu? Qalban, pada kalbi dia. Luar kadang dia ada tadi. Sahabat-sahabat banyak yang kaya-kaya. Zuhud, zuhud. Tapi kalbi dia tak ada. Sebab kalbi yang dijaga betul. Itu kalau ada tak ada sebuah bagi dia. Sebab dia tanda betul hatta yastawiyah. Hingga sama bagi dia. Ya. Al-ghina wal fakir. Dia susah dengan dia senang sama, tak ada rasa apa. Dua-dua sifat ni tidak menjejaskan kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak, sebaliknya dia senang, dia lain gaya. Kalau dia kemiskin pula, lain cara. Nanti dia belum. Sebab mana? Rohani dia tadi masih terikat dengan unsur lahiriah. Maka lepas dia daripada apa? Dunia kebesarannya, hartanya, martabatnya, pujinya, kesempurnaannya, habis hilang. Maka jadilah ia hampir kepada berbahagia sejahtera daripada afat, mana penyakit-penyakit dalaman. Maka amalnya itu amat banyak. Nampak sikit tapi kualiti dia mahal. Sebiji je pemata, harga dia berapa? RM500,000. Batu gravel satu lori, harga dia RM200,000. Ya, tempat hajat batu dah sebiji dan kecil tapi mahal. Dan kalau sedikit sekalipun, apatah lagi kalau banyak, maknanya. Dan sawabnya, mana ganjaran dia kepada Allah Ta'ala itu amat besar. Ya. Habis. Dan segala orang yang ragi pula, yang tidak zuhud maknanya. Yang ragi maknanya hati dia minat kepada makhluk, kepada dunia. Ragib mana minat dia pada dunia, maka segala amal mereka itu memberi cedera dalam ikhlas. Dia nak dunia berpuji, sanjungan, supaya orang pandang dia hebat. Maka amal akhirat jadi mangsa, dijadikan batu loncatan. Jadi buat amal akhirat dan ibadat jadi batu loncatan untuk dia dapat, maknanya meraih kehendak nafsu dia, membesarkan diri dan sebagainya. Daripada sebab ragib mereka itu pada dunia, maka tiada diterima amal itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, amal yang Tuhan terima daripada muttaqin, orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara. Apa peliharanya sifat tadi? Daripada kekejian dan kekotoran. Jadi kalau ada kekotoran, Tuhan tak terima. Maka tiada diterima amal daripada segala mereka itu, maka jadilah sedikit yang banyak. Kalau dia buat banyak pun tak ada nilai kan? Daripada amal mereka, kerana diperolehi kurang dalamnya. Nilaian dia kurang sebab apa? Raghib ke dunia. Ya, kerana dia ada gemar gila ke dunia, maka nilaian amal tadi, kualiti dia sudah jatuh. Ya.
Dan sesungguhnya telah disifatkan Allah Subhanahu wa taala bagi segala orang yang mukmin itu dengan banyak. Ya, mana orang mukmin tu adalah orang yang khair yang banyak. Sebab apa? Kerana mengandung akan dia daripada wujudul ikhlas. Sebab ada wujud kebersihan amal tu, dia jadi hebat. Dan ketiadaan riak unnas, ketiadaan dia menunjuk riak kepada manusia. Dan segala orang yang munafik itu dengan sedikit, kerana mengandung atasnya daripada tidak ikhlas dan wujud riak unnas dalam hati dia untuk menarik perhatian manusia. Ya, maka manusia jadi matlamat dia bukan Tuhan, maka sesat dia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diceritakan Sayyid Syekh Abdullah Ibn Mas'ud, telah diceritakan daripada Syekh Abdullah Ibn Mas'ud, telah dikenali dengan Ibn Mas'ud, bahawasanya katanya dua rakaat daripada orang yang zahid yang alim terlebih baik daripada ibadat orang yang abid yang mujtahid hingga akhir zaman. Ya, dua rakaat itu orang ambil buat ibadat sampai akhir zaman. Ya, tapi dia tidak ada sifat zuhud. Dia orang yang alim, kemudian dia ada sifat zuhud. Oh, insyaAllah, hebat tu. Rakaatan, dua rakaat, kata Syekh Abdullah Mas'ud, min alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abidin al mujtahidin ila akhirid dahar. Abadan sarmadan. Assalamualaikum. Sorry. Allah Allah. Maksud dia apa ni? Ukuran dalaman. Zuhud sifat dalam semua. Mentumpulnya hati dengan dengan dunia. Dan syaitan kat sini nak suruh ni dia kalahan. Buat umpan tak makan ni. Ini bukan makan umpan ni. Bukan macam bagi kain batik, bagi pangkat habis pun tak ada. Tak makan ni. Tak ada dia layan. Pangkat boleh tak nak. Dia dah dapat apa? Kelazatan dengan Tuhan. Dia bila kalbi dapat lazat dengan Tuhan, confirm dia selamat. Dia takkan berpaling tempat lain. Sebab lazat Tuhan amat dahsyat. Dia membakar yang lain. Kalau tak terbakar tu, dia boleh dapat lazat betul lagi tu. Ya. Dia akan memfanakkan yang lain dan bersedap dia dengan Tuhan. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Dengan Allah Ta'ala dia berlazat dan mengambil nikmat dengan zikrullah. Allah Karim. Dan kata Abu Muhammad Sahal radhiyallahu anhu, bahawasanya dikurniai orang yang zahid itu pahala segala orang yang alim. Segala orang alim yang tidak zahid lah. Orang alim yang tidak zahid, maka dia dapat pahala tu sesuatu. Yukta az-zahid sawab al-ulama. Diberikan orang zahid sawab al-ulama wal-ubad dan ahli ibadat. Ya, segala ahli ibadat. Kemudian maka dibahagikan atas segala mukmin pahala segala amalnya. Ya, kemudian yuqassamu 'ala al-mu'minin sawabu a'malihi. Segala amal dia dan tiada dilihat di dalam hari kiamat yang terlebih afdal daripada orang yang zahid yang alim lagi warak. Tiga sifat dia, la yura fil qiyamah afdal min zil zuhdin fid dunya 'alimin wa war'in. Dia alim, dia warak, dia zuhud, masya-Allah, ni orang yang paling hebat kedudukan di sisi Allah Taala di akhirat. Sebab kalbi sudah bersih daripada segala kekotoran dan racun-racun yang merosakkan hubungan dia dengan Allah SWT. Kemudian satu lagi kata Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu an telah mengadu, yang mana saka ma'dun nas, telah mengadu setengah manusia bagi seorang laki-laki daripada orang yang saleh. Ya, dia mengadu bagi seorang laki-laki minas salihin. Apa pengaduan dia buat? Report dia bahawasanya berbuat ia akan amal kebajikan dan tiada didapat manis. Ini banyak kena kat kita ni. Ya, kita berzikir, kita tanya manis, belum lagi. Kita semayang, ada manis, belum lagi. Kita buat ibadat tu, buat ibadat ni, sama ada dalam bentuk itisalu fardiyah atau itisalu jama'iyah.
Dia saat mana ibadat konteks individu atau dalam jemaah. Kita dapat manis belum lagi, seronok gitu je, belum dapat khalawah betul-betul. Sebab apa tuan dia tanya? Ha tadi. Ya, dia tanya innal salihin annahu yu'malu birra wa la yajidu halawatahu fi qalbi. Dalam kalbi dia terdapat sentapan kemanisan yang belum dapat. Sebab apa dia kata? Ha, maka katanya dia jawab faqala li anna indaka ibnatal iblis. Adakah engkau tu anak iblis ni? Ya, sebab tu kau tak dapat manis. Dekat engkau tu ada anak iblis. Ya, pi qalbika, dalam hati engkau tu. Apa dia anak iblis? Wahiyad dunia. Dunia tu anak iblis. Dalam hati engkau ada dunia, bermakna anak iblis ada dalam hati engkau. Ibarat kita panggil cancer. Cancer dalam hati. Cancer dalam apa? Itulah dalam anggota dalam kita ada cancer. Barat tak lama, tarap 4 benda. Ada orang dah kena cancer kan, tarap 4 benda ni. Dia pun dah risau-risau takut malaikat maut datang. Dengar khabar dia asyik pegang Quran. Dia baguslah dia mengaji. Mudah-mudahan dia bertaubat. Kalau tak bertaubat, jawab dia berat tu. Bukan? Ha, macam-macam. Dia kena cancer tarap 4, dia risau. Dia baru nampak akhirat dah datang. Kalau tidak, dia lah orang. Ya? Langit bumi pun dia tak kenal. Tanya. Sikit dia tuan bagi kan banyak sangat. Tanya. Allah, dia nak tarik sekejap je. Jadi punca tak dapat mana sebab apa? Mana yang ada anak syaitan. Ada kata, lalu katanya kepadamu anak iblis dalam hatimu. Dalam kalbi kata ada ibnatul iblis fi qalbik wahya ad-dunya. Ia telah ad-dunya. Kasih pada dunia terlekat dalam kalbi. Ada dunia cara betul ambil tak salah, tapi jangan masuk dalam. Mana mungkin dia tak masuk dalam kalau dalam kosong. Rumah tu kosong, nak benda masuk? Hantu nak masuk. Rumah tu kena isi. Rumah kalbi ni siapa? Kita dengan dia je. Allah, Allah, jangan putus. Itu sebab hikmat kita zikir, jangan putus. Sebab kita putus je kosong, yang lain masuk. Ni, dunia masuk ambil. Dunia masuk ambil, dah kepala dia, dah masuk kalbi. Apa dalam kalbi, nak tahu dia terlalu dalam semayang, dia akan keluar. Kalau hubung dunia dalam semayang, keluar lah. Projek dia, kerja duit dia, dia ambil bunga dalam tu. Jadi kalau kalbi dia sentiasa dengan Tuhan, dia angkat takbir sesak di muraqabah dia. Uruj hati dia kepada Ta'ala. Itu semayang hakikat. Mi'rajul qalbi ilallah. Mi'rat hati dia kepada Allah Ta'ala. Nak mi'rat. Jadi kalau tertambat. Bantu Rasulullah SAW, nak mi'rat dia buang tertambatan. Belah, operate, buang. Baru dia boleh jalan. Dan tak dapat tiada maka bapanya bahawa mengunjungi anaknya dalam rumahnya. Apa rumahnya? Hatimu. Bila anak dia dah ada, la budda lil abi an yazura ibnatah fi baitiha. Dapat tidak bapak dia akan ziarah anak dia pergi baiti ada rumah. Apa rumah? Wahwa kalbu kat hati kamu tu. Bila dia ziarah, bila wala yurisu duhuluhu illa fasada. Dan tiada memberi bekas masuknya melainkan binasa. Dia masuk dalam kalbi kita je, habis dia rosak. Dan bila rosak, itu sebab kamu tak dapat kemanisan. Ya, bila rosak, sakit. Orang kena sakit macam mana? Dapat rasa tak? Dia demam panas, menggigil, kita bagi dia makan. Tak ada rasa. Kan? Dia tak dapat mengesan. Sebab apa? Dia dalam masalah. Ya, dalam masalah dia tengah menghadapi satu kesakitan. Kesakitan kalbi. Apabila kalbi itu dimasuki oleh penyakit dunia. Nah, orang kena keluarkan dia. Buang dia balik. Bawa dia bersih, boleh sihat balik. Ya. Macam kita masuk apa panggil jangkitan kuman kan, masuk ke paru, masuk apa semua, kena buang, boleh bersih kan, dah bersih boleh sihat. Boleh sihat, boleh dia merasa dengan betul kedudukan dia dengan Ta'ala akan jadi cantik bila rohan dia sihat. Dan dia punya bara tu, kanser dia, kuman dia apa, hubbud dunia, dia masuk dalam tu habis. Dia nak buang ni apa, tukar hubbullah, kasih ke Tuhan. Nak dapat kasih ke Tuhan kena apa? Kena kekal zikrullah, kena betul-betul tumpu betul-betul. Dia dapat rahsia, dia rasa tu memang hati dia tak tertambah dengan Tuhan. Dia tambah hati dengan Tuhan berlazat, dia takkan paling pada dunia. 20 kali dunia bagi kat dia pun dia tak terpeluau. Ya? Nabi Sulaiman AS dunia dia minta. Zulkarnain semua tu. Tuhan tunjukkan. Ya? Dia ada dunia tapi dunia tak sedar. Dengan syarat benteng dalam kuat. Kalau benteng dalam tak kuat, habis tu sikit dia tombang tu. Bukan banyak, sikit dia tombang. Dan cerita daripada setengah sahabat radhiyallahu anhu. Katanya lah, kami ikut akan sekalian aman.
Dan maka kita dilihat dalam dunia dan dalam akhirat yang terlebih daripada zuhud. Ya. Zuhud tu memang lebih zuhud. Rasa dia pun dah hebat. Dan kata Syekh Sayyidi Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu telah bertanya aku kepada Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Cuba Ma'ruf Al-Qarhi ni guru Imam Syafi'i ni dalam tarekat. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Dia banyak karamat ni. Dia tunjuk Kaabah meluhung. Orang bertikai ke kiblat, seorang kata sini, seorang kata sini, dia kata tuan dia tunjuk. Fung. Tuan nampak senyap dia. Dia tunjuk dengan jari dia terbuka hijab dia ni. Itu karamatul aulia ni. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ni. 40 tahun aku mengajar anak murid tu, menyangka mereka aku beradab redak ni. Zahir aku je menyampaikan, hati aku mi'rat ke atas dia. Hatiku sentiasa dengan dia, dia aku bercakap pun aku rasa dari dia. Aku memandang rasa dari dia, dari dia. Itu Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Dia Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani wali besar, dan dia tanya kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi lagi hebat. Daripada segala taat bagi Allah Ta'ala, dengan apa? Dengan apa suatu taat yang dikira-kirakan, mana diiktiraf mereka itu atas taat, mana amal itu diterima, maka katanya dengan mengeluarkan dunia dari hati mereka. Ya, keluarkan dunia daripada hati. Hatta wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dia dengan tak ada, serupa tak ada pun. Bahawa taraf kedudukan dia, dia akan rasakan kehaibatan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Kelazatan dengan Tuhan akan dia dapat. Ya. Mengeluarkan dunia daripada hati mereka itu. Dan jika ada satu daripada dunia dalam hati mereka, maka tiadalah sah sujud bagi mereka itu. Sujud mereka tadi tak sah. Tak sah mana maksud dia? Tak sah pada batin. Segi syariat sah lah. Syarat sujud tujuh anggota bersama tamak ni lah. Tapi sujud rohani dia dengan Tuhan takkan sah. Maka tak betul lagi rohani dia sujud. Allah. Dan ada demikian tu tiada dikata dengan mengeluarkan dunia daripada tangan. Nanti Allah. Bukan nak mana mengeluarkan dunia, kita ambil balik ke buang kereta kita, buang rumah, cabut tiang rumah, titi dua tepi jalan tu orang. Bukan tu maksud dia. Ya, maka adalah demikian tidak dikata maksud mengeluarkan dunia dari tangan. Ya, kerana bahawa telah ada dunia dalam tangan setengah daripada orang yang telah suci hatinya seperti Daud. Nabi Daud, Zulkarnain, Nabi Sulaiman, lagi banyak. Dan setengah daripada sahabat yang kaya-kaya dan tabi'in pun kita juga ada. Ha, dan tiada berpaling mereka daripadanya. Jadi nak kalbi mereka jangan terkait, mana terikat dengan dia. Maka itulah dalam tangan mereka jua, tiada dalam hati. Sebab kita nak pakai hati. Ya. Ha, tapi jaga betul lah. Jangan dia cakap pula, nah, dunia luar syair dalam tu masuk. Dalam kau ada mahabbah dengan Tuhan? Tak ada. Bohong. Siapa mahabbah dengan Tuhan tak ada, dia takkan sah cakap macam ni. Dia mesti ada mahabbah, rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Paling kurang rindu dia macam jantan gila betina, betina gila jantan. Tu paling kurang tu. Bahkan dia nak lebih daripada tu. Tu paling kurang. Kalau tak ada macam tu, oh, bohong. Dusta dia kata, ah, nah, dunia tak tangan dia. Dia kata, bohong. Dusta. Da'watul kazib. Ya, sebab dia mesti masuk khubullah. Bila khubullah betul-betul tamkin dalam kalbi dia, khubul makhalaik, khubul dunia akan terbakar. Pum. Dia akan hancur. Ha, kita nak tahu, kita tengok kita dengan Tuhan, sebut ada tak rasa. Zikrullah, pum, wajilat kulubum. Gergegaran mahabbah tadi. Jalal, jamal kita rasa. Oh, panak yang lain dan-dan. Ha, bawa betul. Bawa dia kata dunia di tanganku. Kalau tu belum dapat lagi, tu kan panak atau benak lagi. Ya. Ha. Maka itu dalam tangan mereka jua, tiada dalam hati mereka itu. Sebab tu sahabat bila Nabi pentik jari dia, oh, dia bagi dan ada 400 ekor kuda dia bagi. Ya. Sayyidina Umar bagi separuh, Sayyidina Abu Bakar semua sekali. Bila perang Tabuk jauh kan, lebih kurang 600 km sini Kelantan. Ya. Kenderaan tak ada dulu, kan ada Honda Kapcai pun tak ada. Naik semua kenderaan tak ada enjin, kuda. Nak rentah padang pasir kan. Oh. Memerlukan apa? Sumbangan yang banyak. Maka datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang dulu. Dia bagi separuh harta. Ha, mudah-mudahan aku dapat menandingi amalan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni aku bangun malam-malam dia awal. Aku bangun malam lagi, dia awal lagi. Orang tua ni Pak Yad nak lawan ni. Sekejap lagi datang Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Jama' tu amwal. Ya, jama' tu, ayat mana? Amfak tu jami'a amwal. Amfak tu aku infakkan jami'a amwali, seluruh harta tu. Habis. Bukan separuh, bukan separuh.
Rasulullah kata, apa kaitan li ahlika ya Abu Bakar? Engkau tinggalkan apa untuk ahli engkau ya Abu Bakar? Apa kaitu Allah wa Rasul? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Habis Sayyidina Umar kata, tak lawan tu. Dia bagi semua sekali kan. Dah sampai kiamat tak jumpa macam ni. Ya, semua dia bagi. Licin terus. Maksud tu. Tengok, maknanya apa? Dunia dia bagi banyak. Ada tak? Ada. Tapi tak boleh dalam hati. Sebab tu dia boleh bagi. Dan adalah alamat demikian itu bahawa tiada suka dengan wujud. Nak tahu wujud, ya, kita dapat mana income, seronok tak? Dengan income tu susut. Kita berniaga, kan? Income masuk, oh, gembira tengok ceria, kan? Bila susut sikit, rugi sikit, monyok je muka macam biar ayam biar kapur. Takkan toya ke buat tu, habis tu. Untuk dia pakai dengan ni. Dia sama je, ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah, tak ada masalah. Ya, cuma zahir je dan dia berniaga. Suka dengan wujudnya dan duka dia kerana ketiadaan. Kalau dunia tu tak ada, ada berbeza, mana dia masih rosak lagi orang tu. Dia nak wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada dan tak ada, dia sama. Ya, bila dia dapat, bila mahabbatullah mutamakkin fi qalbi. Kasih ke Tuhan tu kuat dalam kalbi dia. Apa dia akan dapat benda ni. Dia bau, dia boleh bercakap ada tak ada sesuatu. Kalau tak ada kasih ke Tuhan, dia dalam tembirang. Ya. Jangan tembirang. Sebab tu ulama sufi letakkan jalan dia tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kami jalan mahabbah, rindu dengan Tuhan. Tak ada rindu, dia tak ada jalan. Ibarat kereta tak ada, tak ada enjin. Dan maka sungguhnya zuhud itu terlebih am daripada war'un, daripada war'in, warak. Kerana bahawasanya warak lagi tinggal setengahnya dan zuhud itu putus sekaliannya. Iaitu zuhud kepada orang yang ahli tahqiq. Kerana orang ahli tahqiq telah berpaling daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Itu lagi dekat zuhud tu saya berikan dia jalan ni. Dan begitulah kalam-kalam ulama' yang lain. Ya, bila dia zuhud betul dengan Ta'ala, maka tenggelam yanglah yang lain, yang muncul, yang nampak dalam sinaran kalbi dia hanyalah keagungan, kebesaran dan berlazat dia hanyalah dengan Allah Ta'ala. Ya, man arafal haq syahidahu fi kulli syaih. Siapa kenal akan Tuhan, dia akan syuhud Allah Ta'ala dan tiap-tiap sesuatu. Mana saja dia pandang, apa dia dengar, apa dia lihat, semua tempat tu dipanggil mahallu tajalli, cermin, tempat memandang. Ya, wa man faniyabi ghaba an kulli syai. Siapa fana dengan Allah Ta'ala, maka lenyap yang lain. Wa man ahabbahu, dan siapa kasih akan Allah Ta'ala, lam yusir, tidak akan memberi kesan kalbi dia alaihi syai'an. Mana ada tak ada, semua tak ada kesan. Itu tanda arif-arifillah. Dan maksud lain, orang yang kenal sahibul haqiqah, ghaba anil halki bisyuhudil malikil haq. Orang duduk makam hakikat, ghaba anil haq, makhluk lenyap dari kalbi ni. Dengan dia musyahadah akan Allah. Sebab tu kena tembak dengan zikir banyak. Ya, pusing-pusing muslim, Ibn Ajibah kata, zikir kena banyak. Zikir dengan betul. Zikir jaga adab dia. Adab sebelum, sedang dan akan datang. Jaga pun betul-betul, insyaAllah. Dia akan merasakan benda. Dan zuhud kepada orang yang ahli tariq, ia telah berpaling dari yang digemari. Orang ahli tarekat dia punya zuhud apa? Insiraful qalbi. Ya, mana berpaling hati daripada yang digemari satu kepada barang yang lebih baik daripada apa lebih baik? Huwallah lah. Makhluk terus ke Tuhan dia. Dan zuhud bagi orang yang ahli syar'i ialah bagi yang wajib. Kita walaupun hukum syarak, peringkat syariat, dia zuhud pada benda yang wajib dalam yang haram, daripada yang haram dan sunat dan segala yang mubah. Maknanya dia zuhud dalam benda ni. Mana dia tahan diri dia tidak membuat benda haram. Itu zuhud lah tu. Itu zuhud peringkat basic. Ya. Dia meletakkan tidak berminat hati daripada muharramat, benda yang diharamkan. Ya, dia minat hati daripada benda mana yang dituntut al-ma'murat ay minal wajibat wal masnunat, daripada wajib dan sunat. Itu sekurang-kurang. Dan hanya senyap adalah zuhud itu terlebih afdal daripada segala amal, kerana bawahnya akan datang husnul a'mal min nata'ijil husnil ahwal ila akhir. Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa alam. Alhamdulillah. Allah.